Halo, halo teman. Jumpa lagi di channel ini. Channel Es Tebu Manis Seger. Channel tempat kita bersuka-suka. Kali ini saya mau mencoba naik bis Medali Mas yang VIP jurusan Cirebon ke Malang. Sehari sebelumnya saya sudah beli tiket melalui online. Dengan beli tiket melalui online, maka ada beberapa kelebihan yang akan kita dapatkan. Bis ini akan start dari Terminal Harjamukti Cirebon tepat pada pukul 9.00. Kita saksikan ada beberapa bis yang sudah siap di peronnya dan ada beberapa bis yang ready menunggu jadwalnya. Terminal Harjamukti Cirebon ini baru saja direnovasi dengan kondisi yang sangat bagus. Bersih, tertib, petugasnya pun ramah-ramah. Kita lihat bis-bis yang sudah ready di peron, kebanyakan bisnya menggunakan merek Hino. Pak, sopirnya sudah ready di kursinya menunggu jam berangkat. Untuk bis Medali Mas ini terletak di lajur 3 ya, yaitu lajur untuk bis-bis jurusan ke timur dari Cirebon. Para kru juga sudah pada siap menunggu jadwal keberangkatan. Karena jadwal berangkat bis sudah dekat, maka saya akan masuk ke dalam bis dan duduk di kursi saya. Tepat pukul 9.00 WIB, bis berangkat dari Terminal Harjamukti Cirebon menuju Malang. 10, bos. 10. Terminal Harjamukti ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Cirebon. Thank you.
Oke, bisnya kita belok ke kanan, masuk ke jalan Angkasa Raya. Bis berangkat melalui rute jalan Angkasa Raya sebelum masuk ke dalam tol Palimanan melalui pintu Ciperna. Saat memasuki pintu tol Ciperna, awak bus merasa ada yang kurang sip dengan ban belakang bis. Karena itu, bis berhenti sejenak untuk dicek kondisinya. Kita saksikan sopir dan kondektornya atau kernetnya sedang mengecek ban belakang bis yang ada sedikit permasalahan. Semoga permasalahan tidak parah sehingga perjalanan kita tetap bisa dilanjutkan. Akhirnya kru bis memutuskan tetap dilanjutkan perjalanan dan permasalahan bisa diatasi sedikit walaupun belum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan perjalanan di jalan tol Pantura yaitu Palimanan Kanci, dan nanti bis akan keluar melalui exit Brebes Timur. Kondisi jalan tol Pantura ini tidak terlalu padat sehingga perjalanan cukup lancar. Kecepatan bis kita berkisar di 90 km per jam. Ya, sopirnya berhati-hati karena kondisi bannya belum beres. Kita keluar melalui exit gate Brebes Timur, kita masuk ke Kota Tegal. Kota Tegal ini salah satu kota di Jawa Tengah yang boleh kata termasuk besar.
tibalah saatnya kita untuk istirahat, untuk isoma di rumah makan Sari Rasa di Weleri, Kendal. Terlihat cukup banyak bis-bis yang istirahat di rumah makan ini ya, dengan berbagai nama bis, bukan hanya model emas. Sambil saatnya istirahat, kru bis sudah mulai mengecek kembali kondisi ban belakang yang ada permasalahan dan mencoba untuk mengatasinya. Tampak di sana ada bis Harapan Jaya, bis Baladika, bis Rosalia Indah. Di sini juga terdapat agen penjualan tiket dari bis-bis yang di sini dan juga untuk kontrol. Lahan rumah makan ini sangat luas ya, sehingga muat bisa beberapa puluh bis secara bersamaan. Ini prasasti peresmian rumah makan Sari Rasa. Saya akan coba melihat kerusakan apa yang terjadi pada ban belakang bis. Ternyata onderdil ini yang mengalami kerusakan. Onderdil yang rusak itu orang biasa menyebut balon suspensi. Balon suspensi ini adalah bagian dari shock breaker dari ban belakang bis yang nampaknya tidak berfungsi dengan benar. Oleh karena itu, oleh awak bus dilakukan penggantian dengan beli balon suspensi yang baru. Namun walaupun sudah diganti, ini pun belum bisa tuntas karena memang butuh penanganan yang sangat presisi. Kita lihat kondisi rumah makan Sari Rasa sudah mulai sepi, kosong, ditinggalkan oleh bis-bis yang tadi sangat banyak. Ya, ini karena bis medali emas mengalami permasalahan cukup serius sehingga butuh penanganan yang lama. Rumah makan sudah kosong ya, tidak ada yang makan. Para pekerja restoran sedang mempersiapkan menu untuk berikutnya. Sudah kurang lebih 2 jam menunggu perbaikan
balon suspensinya, tapi nampaknya belum juga selesai. Sepertinya perbaikan balon suspensi sudah selesai dan siap untuk jalan kembali. Alhamdulillah, akhirnya permasalahan bisa diatasi dan bis kembali berjalan. Demikian teman-teman video saya. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya melalui jalur Pantura dengan menggunakan bis medali emas.